Siti Kejora dan Rizky Billar ikut memeriahkan acara megah dan mewah di perayaan hari ulang tahun SCTV yang ke-32 tahun. Diketahui, pasangan yang berjulukan Leslar tersebut akan berkolaborasi dalam acara spektakuler itu. Menariknya, dipantau dari berbagai komentar para penikmat media sosial dari unggahan video terkait hari ulang tahun SCTV yang ke-32, penampilan duet Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan kolaborasi paling ditunggu oleh mereka. Bahkan, salah satu netizen mengatakan bahwa mereka tak sabar lagi melihat duet dari pasangan tercute itu di atas panggung SCTV. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan pasangan artis yang menjadi bintang tamu terspesial dalam acara tersebut. Usut punya usut, putra pertama mereka, Baby L, juga akan ikut memeriahkan acara yang diberi nama HUT SCTV 32 Extraordinary itu malam ini. Tentu saja, dengan kehadiran bayi gemas yang dipanggil dengan nama Abang L itu akan membuat acara tersebut semakin seru dan heboh. Tak ayal jika banyak dari netizen yang begitu penasaran melihat penampilan Leslar di atas panggung SCTV. Acara hari ulang tahun SCTV yang ke-32 tersebut akan dipandu langsung oleh para presenter kondang tanah air seperti Raffi Ahmad, Omes, Astrid Tiar, dan Prilly Latuconsina. Sederet artis dan penyanyi papan atas Indonesia juga ikut menyemarakkan acara megah itu seperti Iwan Fals, Agnes Mo, Afgan, Raisa, Kahitna, Rosa, Mahalini, Noah, Yofi Widianto, Unity, dan masih banyak artis dan penyanyi top lainnya. Yang tak kalah menariknya lagi, malam puncak hari ulang tahun SCTV ke-32 Extraordinary juga akan dimeriahkan oleh penyanyi internasional seperti Annie Mary, musisi Hollywood yang berasal dari Inggris. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.